Sedakta. Akhirnya Nabi bersabda, ashabi kan nujum bi aihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku semuanya laksana bintang. Dengan bintang mana saja kalian mengambil petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk. Olawan kaduna iya unggulan. Ini nih, ada satu kejadian yang luar biasa menandakan madzhabil apa ulama yang khulafa ar-rasyidin pantas dijadikan rujukan, itu pantas. Kenapa? Pendapatnya berdasarkan ilmu, jadi ilmiah, bukan berdasarkan hanas ilmiah. Dulu ada seseorang di zaman Nabi, dia sumpah. Sumpahnya apa? Tidak akan menyetubuhi istrinya, bahasanya hinan, satu hin. Ya Allah, ya, sumpah kepada Allah tidak akan menyetubuhi istrinya hin, satu hin. Hinan. Hinan ini sesaat. Hinan ini artinya apa? Hinan. Nanya tatkala nanya sama Syekh Bakar Siddiq di Bekasi fatwa. Maksud hin di sana selama-lamanya. Berarti kamu sumpah gimana tidak akan menjimai istri kamu selama lamanya. Oh, datang kepada Sayyidina Umar, kata Syekh Umar, itu yang kamu yang maksud dengan sumpah kamu itu kamu tidak akan menyetubi istri kamu selama 40 hari. Beda kan? Syekh Abu Bakar berapa selama lamanya? Sayyidina Umar berapa? 40 hari. Datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kata Sayyidina Affan, oh, itu mah 1 tahun. Yang itu 1 tahun. Mas beda deui tah. Datang kepada Imam Ali, kata Imam Ali, ah eta mah sapoe sapeuting. Maksudna sumpah kawas kitu teh moal nyetubi sapoe sapeuting ayeuna isukanna bismillah gitu kan. Nah, ayo. Ini kan beda-beda semuanya. Coba. Berbeda-beda seperti ini dipanggil sama Nabi. Empat-empatnya dikumpulin. Empat orangnya dikumpulin. Tanya masing-masing. Nah, Abu Bakar, ini dalil kamu apa? Kamu mengatakan yang dimaksud dengan hin di sana ada selama-lamanya. Saya mendengar firman Allah Ta'ala tatkala kaum Yunus, kata Allah Ta'ala, pamata'hum ilahin, pamata'anahum ilahin, kami berikan kebahagiaan kepada mereka ilahin. Ilahin di sana kan artinya selama-lamanya. Allah memberikan kebahagiaan kepada kaum Nabi Yunus selama-lamanya, ilahin. Betul, kata Nabi tafsirannya. Tanya lagi sekarang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sekarang Sayyidina Umar Khattab, mana dalilnya mengatakan bahwa hin itu berapa? 40 tahun. Kata Sayyidina Umar Khattab, di Al-Quran ada ayat Al-Quran, hal ata alal insani hinun minadhari, sungguh telah datang al insani, insan di sana kan Nabi Adam, hinun minadhari. Itu yang maksud dengan hin di sana kan, ini bercerita tentang penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam mulai dari dibikin tanahnya gitu kan di depan pintu surga sampai dimasukkan ruhnya berapa tahun? 40 tahun. Kan kata Nabi juga, berarti hin di sana berapa? 40 tahun. Ada dalilnya kan? Ngomong lagi kepada Sina Utsman gitu kan. Sina Utsman, mana dalilnya? Di Al-Qur'an ada firman Allah Ta'ala, tu'ti ukuluha kulluhin. Yang namanya pohon kurma berbuah itu kulluhin, setiap hin. Hin di sana berapa? Coba pohon kurma berbuahnya berapa? 1 tahun satu kali. Berarti hin di sana berapa? 1 tahun. Nanya kepada Imam Ali, tanya Imam Ali, mana dalil kamu hin? Oh, di Al-Qur'an ada fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Tuh kan? Tasbih kepada Allah hina tumsun hina tusbihun. Pagi dan sore. Pagi berapa jam, malam berapa jam, sore kan sampai malam. Semua kalau dikumpulkan berarti 1 hari. Hin di sana berapa? 1 hari. Sedakta. Akhirnya Nabi bersabda, ashabi kan nujum bi aihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku semuanya laksana bintang. Dengan bintang mana saja kalian mengambil petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ayat dalilna, Bang. Jadi sahabat itu melakukan sesuatu ada dalilnya, ya kamu orang dalilnya mana? Ya dalilnya mana gitu kan? Ya udah kalau gitu, ya udah sekarang supaya gak pusing, ya udah ikuti aja gitu kan, kamu ajeng-ajengan kata ulama. Dalil aku mah ulama, saya mah udah dalilnya kan dalilnya Cik Imam, lihat madzhabil arba 20 rakaat deh, madzhabil arba 20 rakaat gitu kan, kamu salahnya mana dalilnya? Ayo mana dalilnya gitu kan. Oh, kita mau akan ayat dalil, terserah kalian. Karena bukannya kata sih, kalau mampunya seperti itu salatlah sekitar, silakan.
mau yang 8 rakaat ke 20 rakaat, ada yang mampu 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, 8 rakaat, ada yang 12 rakaat, apa kalian? Intinya gimana? Enggak usah ngomong oh cek Al-Qur'an hadis udahlah, udah. Enggak usah langsung ngomong ke Qur'an hadis. Cek fikih aja gitu. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kemudian selanjutnya kita membahas wa iyyakum muhdatsatil umuri. Adapun kalau masalah seperti tarawih yang seperti itu, kalau ingin dibahas harus ada bab khusus. Harus kita sebutkan semua hadisnya, bukan cuma satu hadis doang. Yang mengatakan Nabi saat tarawih riwayat Sayyidah Aisyah 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir gitu kan. Itu kayak gimana dong? Bukan satu hadis, harus dibaca semua hadisnya. Ada. Itu kita akan ntar insyaallah akan kita baca. Itu mah cuma 9 halaman doang dikit tuh. Kita hadis-hadisnya semuanya apa? Terus cara pemikirannya seperti apa? Tapi insyaallah itu mah harus dibahas di pengajian khusus. Dan sekarang kita sedang membahas hadis arba'in, bukan ngebahas masalah tarawih. Sekarang ngebahas masalah makan nasi goreng nunggu jadi. Bismillah. Itu bener teh, nggak usah masak kalian pada maghrib sholat jamaah, yang penting di sana makan bismillah gitu kan. Tuh ngeriwa serangan hayang neangan panci jitel neangan beas serangan nangis aja gratis dirinya tinggal am gitu kan, seperti itu dinikmati saja bang. Insyaallah kita akan bahas ta selanjutnya, pengajian selanjutnya di dalam bahas muhdatsatil umuri, kita akan bahas kembali tentang muhdatsatil umuri dan kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Bid'ah apa saja, muhdats itu apa aja, definisi secara madzhabil arba itu gimana gitu kan, pembagian-pembagiannya seperti apa, insyaallah di pengajian akan datang. Wallahu alam bissawab. Suril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim malikil biddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.